memasuki hari pertama awal pembelajaran para siswa-siswi baru di lingkungan SMP Hias Banjaran dan SMK Banjar Asri Cimaung sebelumnya dilaksanakan perkenalan guru dan siswa serta ruang belajar. Wakase Kurikulum SMP Hias Banjaran Nur Hayati dan guru pembimbing SMK Banjar Asri Cimaung Ujang terkait pelaksanaan upacara memasuki awal pembelajaran para siswa baru di lingkungan sekolahnya menuturkan. Kami sangat berharap sekali semoga dengan awal pembelajaran yang efektif ini untuk ke depan semuanya ada dalam kelancaran, terlebih lagi para peserta didik senantiasa diberikan kesehatan, juga selalu mengikuti setiap kegiatan yang sudah ditentukan dan dijadwalkan. Tentunya dengan harapan terbesar bahwa di akhir nanti mereka bisa lulus dengan nilai yang terbaik, juga dibukakan peluang-peluang kerja untuk lulusan-lulusan SMA. Masih di tempat yang sama, Kepala Sekolah SMP Hias Banjaran Anwar Sanusi dan Kepala SMK Banjar Asri Cimaung Didin mengungkapkan kegiatan yang dilaksanakan upacara awal pembelajaran para siswa dengan harapan para siswa bisa belajar dengan baik, sesuai harapan pemerintah dunia pendidikan lebih maju dan berkembang, juga ucapan terima kasih kepada orang tua siswa yang mempercayai pada sekolahnya. Kegiatan untuk hari efektif awal tahun pelajaran 2022-2023 adalah terdaftar hampir 180, yang baru bisa bergabung adalah 155 orang. Mudah-mudahan anak-anak bisa belajar di SMK Banjarasi dengan serius, memiliki motivasi tinggi, dan apa sesuai dengan harapan daripada pemerintah, menjadi SMK bisa, SMK terampil, dan SMK yang lebih maju untuk mewarnai dunia industri. Alhamdulillah untuk siswa baru kelas 7. Masih ada 50 orang. Dengan kegiatan-kegiatan baru, tahun sekarang kita punya target. Cuma kelas 9, yang keluar dari SPS itu sudah hafal JP 30. Yang kedua peningkatan disiplin. Yang ketiga kolaborasi dengan masyarakat. Dari guru piket atau dari kegiatan dengan melibatkan masyarakat. SMP Hias Banjaran dan SMK Banjar Asri Cimaung Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus PR, Hadas TV, mengabarkan.